Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya, diguyur hujan sore hingga malam hari, sebuah batu besar longsor menimpa rumah warga di Kediri, Jawa Timur. Akibatnya, atap rumah, dindingnya ambrol, serta pintunya jebol. Batu besar longsor dan menimpa rumah milik warga Dusun Sumber Yuyu, Kecamatan Taroan, Kabupaten Kediri, Kamis pagi. Batu dengan diameter hampir 2 meter tersebut mengakibatkan atap dapur milik warga jebol. Bahkan, batu juga menyebabkan dinding rumah ambrol serta pintunya roboh. Kejadian tersebut saat sore hari kemarin diguyur hujan sampai malam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah belakang rumah. Turun hujan lagi, habis itu ada suara gemuruh dari atas. Terus suara pohon-pohon itu patah-patah, habis itu suara lagi jedung-jedung, terus duar masuk rumah itu. Yang rusak bagian apa? Gimana? Yang rusak bagian apa? Dapur, alat masak, sama makan-makanan, pintu belakang mau masuk ke rumah itu. Saat ini beberapa warga berusaha memecah batu yang menimpa rumah milik Sumiati menggunakan martil besar untuk memecah batu. Dari Kediri, Tim Liputan Madu TV mewartakan.